kentut. Iya. Dasar unta iblis. Untuk apa, Guru? Bagaimanapun, kita harus menghancurkan jasad si Tangsu. Kalau mau dibakar, di sini aja, Guru. Tidak. Untuk mengikat ruhnya, sebelum mayat itu dihancurkan, kita harus mengadakan upacara dulu. Aduh, Malan. Aduh, gimana, Malan? Aduh, Malan. Kamu ini kenapa, Malan? Aduh, jangan-jangan kamu mati, Malan. Aduh, gimana ini? Aduh, Malan. Aduh, kok diam aja? Oh, ini mesti dikasih hadiah di burket. Meong-meong. Pancar oma ini. Bubur ketek ini. Aduh, Malan. Kamu gila! Kamu bisa membunuhku, tahu? Umbaran, Jadu ini hanya mau nolong, Umbaran. Sampai yang tadi diam aja, kayak pingsan. Untung Jadu masih punya ramuan leluhur. Hah? Burket meong-meong pancaroma, ha? Orang mati aja, ha? Bisa hidup lagi mencium ketek Jadu. Gila kamu! Orang hidup justru bisa mati kalau mencium bau ketek, Muduk. Bah, itu namanya fitnah, Umbaran. Sembarangan. Sekarang ayo kita pergi, Duk. Lah, mau kemana, Umbaran? Mencari orang yang bernama Dukun Durna. Hah? Dukun Durna? Hah? Dukun Durna itu siapa, Umbaran? Aduh, Dukun Meranak? Apa Dukun Sate, Umbaran? Umbaran, tunggu! Umbaran! Yeah.
paham, Baran? Cari mayat, Tut. Cari mayat. Baran. Buat apa kita capek-capek masuk rumah orang? Hanya untuk cari mayat. Kalau gitu tadi dia itu gak mau ikut. Cari mayat. Aduh, Baran. Sudah, Tut. Kau jangan banyak bicara. Lebih baik bantu aku mencarinya. Hei, Baran. Tidak ada dalam catatan sejarahnya, Baran. Kita harus mencari mayat. Tapi biasanya mayat yang mencari kita. Begitu, Baran. Sampian ini bagaimana? Sembuk. Apa ini? Apa ini? Mudah-mudahan makanan, Baran. Ayo, mayat. Astagfirullahaladzim. Duk, ini mayat yang kita cari. Firasatku tidak enak, Danawa. Sepertinya di rumah sedang terjadi sesuatu. Tapi di rumah kan tidak ada siapa-siapa, Guru. Aku tahu. Tapi tidak ada salahnya kita periksa dulu. Ayo. Baik, Guru. Diangkat tuh, Maret. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Maran, sekali, Maran. Waduh, wah, ini berasa dosa, Maran. Gus, Jaduk, kau jangan ngomong sembarangan. Mayat ini bisa mendengar semua yang kau bicarakan. Waduh, Maran, masa bisa begitu, Maran? Ayo. Mayat, sayangku, cintaku, maaf ya. Jaduk tadi salah ngomong. Jaduk minta maaf. Jangan maaf kamu. Jaduk takut nanti. Maran, kamu mau kemana, Maran? Hah? Celaka, dukun itu datang lagi. Duk, tempat kembalinya mayat itu tempat semula. Aduh, Maran, bagaimana, Maran? Sudah tanggung ini, sudah tanggung keram. Maksud Jaduk, kaki Jaduk yang keram. Iya, iya. Aduh, dikembalin lagi, bagaimana sampean ini? Cepat, Duk. Aduh, sayang, bobo lagi ya, sayang ya. Aduh, Maran, aduh. Ternyata benar, ada penyusup masuk. Tidak ada apa-apa, Guru. Firasatku tidak mungkin salah. Mungkin Guru lupa mungkinnya tadi. Jaduk, sudah aku bilang. Kau tidak boleh tentu sembarangan. Maran, kalau bersin bisa ditahan, kalau kentut tak bisa ditahan, Maran. Nanti ya datang. Betul kan? Kalau kentut tak bisa ditahan kan? Betul kan? Ya kan? Ya kan? Yeah!
Beraninya kau menyusup ke rumahku? Yes. Percuma kau menyerangku, Ki. Siapa kau? Aku utusan Dewa Tengkorak. Kurang ajar. Ternyata setan itu yang mengirimu kemari. Tahan, Ki. Kami menawarkan kesepakatan padamu. Penyembah, kau anggap apa aku? Hingga mengira aku berkhianat. Jangan salah paham, Ki. Kau bukan berkhianat. Malah kami menganggapmu orang yang lebih pantas berkuasa di Kerajaan Jin Merah daripada Durbiksa Kalabendu. Apa maksudmu? Kami ingin mengajakmu bersekutu untuk mengalahkan Durbiksa Kalabendu. Apa untungnya bagiku? Setelah Kalabendu mati, maka kau menjadi penggantinya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Curi mustika Wadya Segan Mahapralaya dan serahkan pada Dewa Tengkorak. Selanjutnya, Kalabendu biar kami yang urus. Kau hanya tinggal menunggu penobatanmu sebagai raja. Baik, aku terima persekutuan ini. Dan aku akan mencuri mustika itu. Dan sebentar lagi aku akan menjadi raja. Si Tangsu, si Tangsu, sekarang kau tidak akan berkutik. Siapa kau? Dan sekarang, kalian yang mati atau aku yang mati? Dia bisa kita gunakan untuk memancing Jakau Barat. Ada apa? Lihat, Nyi. Bukankah itu Kerisimo Karamunyan? Benar. Kenapa bisa di tangan dia? Siapa dia sebenarnya? Aku baru kali ini melihatnya. Dia pasti bukan orang sembarangan, Nyi. Kita harus hati-hati menghadapinya. Ayo kita ikuti, Nyi. Ayo. Siapa kau? Kenapa keris Mokal Munyang ada padamu? Aku Jaka Umbaran. Keris ini milikku. Aku kenal Jaka Umbaran. Serahkan keris itu padaku. Berdebah. Langkahi dulu mayatku. Hup.
ternyata dia perempuan. Aduh, badan kurangnya semua, Ombalan. Nah, dipukulin orang begini rasanya. Kita ngejar orang sana sini, nggak ada orangnya. Aduh, bagaimana, Ombalan? Aduh, dilurusin dulu badan ini. Aduh. Kakang Umbaran, tolong aku, Kang. Sitansu, di mana kau? Tolong aku, Kang. Bebas Sitansu. Sekarang, kembalilah ke alam. Terima kasih, Kakak. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Ada apa, Nyi? Apa aku tidak salah lihat? Bukankah itu Retna Jali? Betul, Nyi. Tidak salah lagi. Mungkin ini pirasat baik kita, Nyi. Kemarin kita melihat keris di muka lamunya. Sekarang ketemu Retna Anjali. Tapi aneh, Ki. Sepertinya dia tidak mengenali kita. Barangkali dia hanya pura-pura, Nyi. Aku yakin, Retna Anjali pasti tahu di mana gadis yang membawa keris di muka lamunya itu berada. Kalau begitu, ayo kita butuh Tiki. Ayo, Nyi. Apa kabar, Retna Anjali? Siapa kalian? Mengapa mengganggu perjalananku? Lucu. Kemarin ada wanita yang menyamar sebagai Jaka Umbaran. Sekarang,
kau pura-pura tidak mengenal kami. Permainan macam apa ini? Wanita yang menyamar sebagai Jaka Umbara? Siapa dia? Seharusnya kami yang bertanya padamu. Katakan, di mana dia? Aku tidak tahu. Berpah! Ya, seperti manusia saja, Bu. Jin ada yang jahat, juga ada yang baik. Kalau setan apa, Umbaran? Jin yang jahat, disebut setan, Bu. Mereka suka mengganggu atau menakut-nakuti manusia. Makanya, Bu, aku sering bilang, kau tidak perlu takut sama setan. Bo. Siapa yang takut, Umbaran? Jado ini tidak pernah takut sama setan. Cuma masalahnya kalau ketemu setan, ini lutut mau copot, Umbaran, gitu. Itulah, Bu. Kenapa kita harus memperbanyak zikir? Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Umbaran, kalau soal zikir, Jado juga suka. Sering lupa saja begitu. Sering lupa. Itu sama juga bohong, Dok. Umbaran, sebentar. Seperti ada orang berkelahi, Umbaran. Ya, Umbaran. Ada orang berkelahi, Umbaran. Bukan di sana, tapi di sana. Kalau begitu ayo kita lihat. Jangan dulu Umbaran, nanti kita akan bertanya sampai ini gimana. Duk, kamu ini bagaimana? Setiap ada masalah, itu berarti panggilan Tuhan. Umbaran, panggilan Tuhan. Nanti kita akan bertanya, Umbaran. Ayo, kita lihat. Dari mana kau dapatkan keris kelamunya itu?
Aku tidak ada urusan denganmu. Susah benar mencari orang yang bernama Jaka Umbaran itu. Malah aku hampir mampus dikeroyok orang gara-gara keris ini. Rupanya ini keris rebutan para pendekar. Pantas Dewa Tengkorak mengistimewakan keris ini. Aku harus hati-hati menjaga keris ini. Sepertinya itu wanita tawanan Dewa Tengkorak. Sedang apa dia di sini? Selaga, ternyata dia telah merasuki tubuh gadis itu. Sudah kuduga, gadis ini terkena ajian pelumpuh sukma Dewa Tengkorak. Kalau aku tinggal di sini, Mislaga pasti akan kembali dan menyerupi ke sini lagi. Kurang ajar. Kemana larinya wanita itu? Dia membawa keris Moka Lamunyeng, Bruk. Aduh, capek. Kemarin, mau kalamunyeng, yang jelas, mana ada wanita yang berani masuk ke dalam hutan yang seram seperti ini, Umbaran? Aduh, menyeramkan, banyak dedemitnya, Umbaran. Aduh, serem, Umbaran. Kata orang, hutan ini terkenal dengan angkernya, Umbaran. Satu moro, satu mati. Jamu moro, jamu mati. Jadu moro, dan mau mati, Umbaran, aduh. Kalau jadu mati, nanti kamu kesepian, tidak ada teman. Bagaimana? Sudah, Duk. Kamu jangan banyak bicara. Itu dia, Duk. Ayo! Maran! Maran! Mengacak-acak ketentraman hidup kita. Untuk itu kita harus berbuat sesuatu. Jangan sampai anak cucu kita terus diperbudak oleh Dewa Tengkorak. Dewa Tengkorak orangnya sangat sakti. Bisa-bisa kita hanya mati konyol. Dan sekuat apapun Dewa Tengkorak, dia pasti tidak akan mampu menghadapi kemandungan seluruh golongan bangsa jin. Jangan percaya apa yang dikatakannya. Asal kalian tahu,
mereka hanya akan menjerumuskan kita. Selama ini, kita masih bisa tenang. Untuk apa cari penyakit? Kau benar, kita tidak bisa mengalahkan Dewa Tengkorak. Tunggu, dengarkan aku! Sepertinya aku mengenalmu. Siapa kau sebenarnya? Kejar dia! Yang berani menantang Dewa Tengkorak. Namamu telah menggigit alam rahyangan. Apa kau dari golongan bangsa jin? Benar. Aku Datuk Tua Gandamanu, penguasa alam bawah air, raja para siluman buaya. Apa maksudmu membawaku kemari? Aku hanya ingin menolongmu untuk menghadapi Dewa Tengkorak. Sebab apa? Nafsu Dewa Tengkorak untuk menguasai alam rahyangan merupakan ancaman bagi semua bangsa jin. Sebab itu aku sengaja menemuimu. Kaulah yang dimaksud dalam ramalan itu, Umaran. Ramalan apa? Bahwa seorang satria yang berdarah percona Nalendra akan membebaskan alam rahyangan dari kegelapan. Kaulah satria itu, Umaran. Kau ditakdirkan untuk mengalahkan Dewa Tengkorak. Bagaimana aku dapat mengalahkannya? Dewa Tengkorak sangat sakti. Kau harus mandi darah Naga Kalas Kiskenda. Naga Kalas Kiskenda? Di mana aku bisa mendapatkannya? Pergilah ke Gua Bandotan. Di sebelah timur Gunung Pangrawo. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Aduh, Maran. Kalau kamu mati itu bilang-bilang dulu sama Jado, Maran. Tapi kalau nanti jasad kamu Jado temukan, Maran, Jado mau bikin hajatan, Maran, biar orang-orang baca selawat. Lumayankan Jado dapat saweran, Maran. Kurang ajar kamu. Kamu senang kalau aku mati dan kamu dapat uang saweran. Setan demit, setan semuanya namanya setan. Ayo pergi, Pis, pus. Setan demit pergi. Aduh. Setan demit tengkulmu. Aku masih doyan nasi, Duk. Ba. Kalau setan demit makan nasi, Jado makan apa? Makan tuh udelmu. Aku masih hidup, Duk. Masih hidup, Maran? Kakinya masih nempel di tanah, Umaran. Pakai bajunya, Umaran. Aduh, Umaran masih hidup. Hidup, Umaran. Aduh, Jado pikir kamu mati, Umaran. Umaran. Sudah, Duk. Kenapa kau mengira aku sudah mati? Ba, Umaran. Ada peribahasa yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, ha? Harimau mati meninggalkan belak. Nah, Umaran mati meninggalkan baju. Tadi Jado menemukan baju di sini. Saya pikir Umaran mati. Lain kali, periksa dulu yang benar. Jangan langsung ambil kesimpulan, Duk. Ya, Umaran. Nanti Jado periksa, Umaran, ya. Aku akan pergi ke suatu tempat. Tapi perjalanan kali ini menentang bahaya dan nyawa taruhannya. Apa kau masih mau ikut denganku, Duk? Bo, Umaran! Apa pernah Jado meninggalkan sampean, ha? Asal kau rahasiakan semua yang kau ketahui. Oh, remes, Umaran! Dijamin 100%!
Aidup, naik. Bo, Umaran. Aidup, cepat naik. Umaran, ini apa Umaran? Ini kendaraan kita, supaya kita cepat sampai ke sana. Aduh, takut. Sudah diam, Duk. Kita sudah sampai ke tempat tujuan. Bapak. Umaran. Alhamdulillah, Umaran. Jadi kita sudah sampai, Umaran. Alhamdulillah, selamat. Untung tidak jatuh dari atas. Jatuhnya di bawah. Alhamdulillah, Umaran. Sudah, Duk. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ayo, Umaran. Tapi ini masih sakit. Aduh. Ada apa, Duk? Aduh, Umaran. Ini dengkulku kram, Umaran. Aduh. Makanya, Duk. Jadi orang, jangan suka menyimpan banyak kibat. Ular Umaran. Ada apa? Ular. Ada apa? Itu di sana. Mana ularnya? Itu di sana. Aduh, takut. Mengerikan. Ularnya gendut. Kayak jadul. Aduh.
Maran. Maran takut. Sudah, Abi. Mungkin itu hanya halusinasimu saja. Ayo, Maran. Gimana, Maran? Ayo melihat dengan mata kepala sendiri, Maran. Rancangin dong, Maran. Aduh, di mana itu tadi? Duk. Ayo. Ya, Maran. Aduh, lari dong, Maran. Tahu maksud kedatanganku. Kurang ajar. Ha 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 ha